Polres Metro Bekasi Kota menerima paket bantuan sembako sebanyak 1.181 paket yang berisi bahan-bahan pokok siap saji dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh Kabak Sumda Polres Metro Bekasi Kota AKBP Agustin dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Bekasi. Bantuan sembako tersebut rencananya akan didistribusikan untuk para pelaku pariwisata yang terdampak langsung pandemik virus COVID-19. Untuk itu, atas nama keluarga besar Polres Metro Bekasi Kota, kami menghaturkan ucapan banyak terima kasih kepada Dinas Pariwisata yang sudah peduli kepada masyarakat di wilayah Bekasi Kota untuk meringankan beban masyarakat akibat dari dampak COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat, dapat membantu meringankan beban masyarakat di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Tribrata TV, Salam Tribrata.